Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ali Aja. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengetik tanpa jari atau lagi yang jarinya lagi sakit. Kalau kita malas mengetik, kita dapat mengetik dengan suara. Bagaimana caranya? Kita saksikan video ini sampai selesai. Ya, yang belum yang mengingatkan yang belum subscribe channel Ali Aja, silahkan subscribe. Mari kita mulai tutorialnya. Pertama kita buka Google Play atau Play Store, kemudian kita cari aplikasinya, namanya Gubot atau papan ketik Google atau keyboard Google. Ya. Kalau kita download ini, ya, ini kita download. Kita klik dulu, ini di download dulu ini. Ya, ini di download di sini. Ini di download. Kalau sudah kita buka. Kemudian ada metode. Ini pilih keyboard. Kita pindah ke yang atas ini, yang atas kita klik, kemudian selesai, sudah siap digunakan. Oke, kita coba apakah ini berhasil. Kita coba ya. Ini ada di gambar mic di sebelah kanan, sebelah kanan atas keyboard ini. Kita klik, kita izinkan. Ya, tadi tidak mau di recorder secara langsung. Ini saya sudah screenshot. Sudah saya screenshot ini. Ini kalau sudah keluar ini atau berwarna biru seperti ini dan ada tulisan mendengarkan, kita tinggal mengucapkan ya. Contoh assalamualaikum. Contoh like dan subscribe channel ya, ini seperti ini ya. Ini tadi saya mengucapkan kata-kata seperti ini, kemudian terketik, kemudian setelah itu kita bisa klik ini, nanti akan muncul di sini ya. Anda akan terkirim tulisannya seperti ini ya. Demikian, tidak ada salah-salah kata, cukup sekian dan saya akhiri. Jangan lupa like dan subscribe channel Ali Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.